Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Tentu yang utama adalah kesehatan baik lahir maupun batin, yang pagi hari ini kita diberkahi dan diberi kekuatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena memang subuh dan isya itu perbedaan antara orang mukmin, kafir dan munafik itu di subuh dan di isya. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Rasulullah adalah junjungan kita, qudwatun hasanah, yang menjadi contoh kita. Oleh sebab itu kita selalu berselawat kepada beliau, dan itu yang disuruh oleh Allah. Karena para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalimat yang ringan, yang mudah, yang kita ucapkan itu menjadi jariah, sesuatu yang menjadi penyebab kita termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau fil yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, kalau menurut buku ini Al-Fathul Rabbani, itu pertemuan ke 41 ya. Kemarin 43 kita udah masuk, 41, 42, 43 kita masuk. 43 kalau pertemuan kita lebih. Ini pertemuan babnya menyinggung masalah amal. Kemarin itu adalah hal yang memang sangat prinsip. Sebelum kita masuk ke 43 ini, kita habiskan kemarin, dah sempat kita singgung juga. Amal itu pada prinsipnya ada, pada prinsip besar itu ada tiga. Sebab kita dimasukkan ke dalam surga dan diberikan oleh Allah apa namanya itu kabar gembira, paling tidak ada dua syarat. Ketika Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Itu kan yang kemarin kita bahas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Tidak cukup hanya beriman, tetapi dia harus beramal soleh. Itu yang pertama, amal soleh. Amal digabungkan dengan soleh. Kenapa dia jadi soleh? Karena niatnya kepada Allah, ya kan? Amal itu tiga lah garis besarnya. Secara singkat begini, kita minum, makan, berjalan, masuk masjid, ke pasar, bangun tidur, tidurnya dulu kan, bangun tidur, minum, makan, rutin kan. Jika itu semuanya kita pakai sebagai amal rutin, tapi kita tidak membaca doa dan apapun, maka dia menjadi amal dunia. Habis dahaga kita habiskan, tetapi kita nggak dapat apa-apa. Maksudnya dapatnya hanya ya dahaganya saja, hilang. Makan kenyang, tak baca doa, ya sudah itu saja dapat, kenyang. Ya, masuk pasar mungkin lebih banyak dosanya, tak pula baca doa, ya sudah itu saja dapatnya. Itu namanya amal rutin. Nah, orang beriman tak boleh begitu. Bagaimana amal ini untuk menjadi dia bermanfaat dunia dan akhirat? Ada doa. Kami kan dah tua-tua, gimana mau baca doa, masuk pasar, usah baca doa. Tak perlu, yang penting menyebut nama Allah.
Itu yang penting. Bismillah, bismillah saja. Makanya dalam kategori itu Imam Syarawi itu mengatakan minum saja untuk kita bisa terbebas dari maksiat, 3 kali teguk satu gelas itu, 3 kali teguk. Bismillah awal, bismillah tengah, bismillah akhir. Selagi air itu masih ada di dalam perut kita, ya, di dalam perut kita ini, itu kita dihalangi oleh yang kita ucapkan doa tadi untuk berbuat maksiat. Carilah agama mana, aliran mana yang memang sedetail itu mengatur kehidupan manusia, carilah. Ya kan? Bahkan kita pun urusan suami istri pun itu baca doa supaya anaknya, jangan kita nyalah-nyalahkan anak kalau di awalnya kita pun sudah tidak pernah mendidiknya dengan yang baik gitu. Itu ya, itu yang penting. Itu yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah amal rutin. Dunianya aja dapat. Dahaga minum selesai, dahaganya makan kenyang selesai. Tapi yang kedua, apabila kita membaca doa, dunia dapat, akhirat dapat. Itu yang menambah gairah ibadah. Jadi nanti kalau malas beribadah, ingat, ini aku baca doa enggak terimakan. Yang paling berat secara garis besar yang ketiga, amalusu. Dia pekerjaan nampaknya baik, tapi doa dibaca, barang yang dimakan haram, masalah lagi. Pekerjaannya haji, niatnya labai kalau labai, duitnya dari enggak jelas, juga masalah. Ini lebih menyakitkan, dunianya nampaknya baik, tapi akhiratnya diazab Allah. Itu dia. Itu yang ketiga kan. Tiga itu aja lah, enggak usah di namanya, enggak usah di ini. Yang penting ingat aja, ini amal saya ini mau kemana nih. Kemarin dah kita bahas ya, kita mencari dunia dikasih Allah, kita mencari ini dikasih Allah, orang mencari kekuasaan dikasih Allah, kita mencari sesuatu dikasih Allah, begitu Allah cabut, sekarang kita kalkulasikan amal kita ini yang mana nih. Waktu Allah mencabut ini, amal kita ini yang mana nih? Yang amal yang soleh tadi, yang memang kita setiap melakukan aktivitas itu membaca doa atau berserah diri kepada Allah, atau lebih banyak yang mana? Nah, ini yang penting bagi kita. Yang mana nih yang kita lakukan ini? Ya, amal usuk juga termasuk apa? Allazina yurauna wa yamnaunal maun. Asal kerja sikit show, asal kerja sikit show, asal kerja sikit show. Kalau macam sekarang Ustaz tak ada show-nya, gimana kita bisa dikenal? Kan pertanyaannya kadang-kadang begitu kan. Ini kan mengurangi nilai yang tadi ya, ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita ini bertakwa kepada Allah ini di mana garis kita? Yang mengangkat kita itu siapa? Allah. Yang memberi rezeki Allah. Yang membenamkan Allah juga. Lalu kenapa kita begitu yakin dengan sesumbar mulut kita untuk meyakinkan orang dengan segala iklan yang bohong, kemudian itu mengangkat kita? Kenapa kita yakin itu? Kok kita tak lebih yakin daripada Allah yang menciptakan kita itu? Itu. Kalau terkenal ini sebentar, punya masa, punya waktu. Yakinlah. Ada masa kita naik, ada masa kita turun. Ada masa kita hilang, tak dipandang orang sama sekali. Tapi sekarang mau hilang tak dipandang orang atau mau hilang tak dipandang Allah? Ini saja nilai ketakwaan itu dia dikatakan dalam kalimat itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini di dalam kitab Al-Fathur Rabbani, di baris yang kemarin kita apa namanya, kita kaji di Majlis As-Salis wa Arba'un bab ke-43 ini, dia katakan keinginan kamu, iza arata, keinginan kamu untuk melakukan sesuatu itu apa? Ada kitab yang singkat yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, As-Sulamu ila Sama. Makasih. Lupa bawa kacamata. Nampak tapi agak membayang. Jadi apa yang mau kita ini kan? Pertanyaannya apa oleh Imam Ghazali? Min aina, kamu itu dari mana? Aina, kamu itu di mana?
wa ila aina, kemana kamu yang kamu tuju ini, yang mana, yang kehidupan yang kamu di mana sekarang ini, atau yang kamu tuju yang abadi itu? Ini yang kita kadang-kadang salah apa mengerjain. Ada lagi istilah di dalam terang. Ada lagi istilah di dalam istilah kita. Coba lihat, kita kan kadang ada kotak jalan, itu disebut dengan amal jariah ya. Amal jariah nih, jarang dibikin sedekah jariah. Sebenarnya kalimat yang benar itu sedekah jariah, bukan amal jariah. Di Arab kalau ada perbaikan jalan itu ditulis tuh, perbaikan jalan, kalau kita perbaikan jalan hati-hati ada perbaikan, itu bikin tuh amal jariah, pekerjaan yang sedang berlangsung. Nah, itu loh tuh. Tapi itu istilah, maksudnya adalah sedekah jariah. Nah, amal tadi, yang amal soleh ini, untuk dimasukkan dalam satu kategori yang bagus itu Allah selalu mengistilahkan dalam Al-Quran itu as-sadaqah. Lihat, kalau ini apa namanya, dalam kalimat beramal, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas sadaqatu lil fuqara, innamas sadaqat, sesungguhnya amal yang sempurna itu, yang udah sempurna hartanya itu diberikan orang yang layak menerima adalah, lihat, padahal situ kita kan zakat. Kenapa Allah tidak namakan innamaz zakatu sedekah? Sedekah itu amal saleh yang sempurna. Lihat cara membatalnya lagi. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan amal-amal kebajikan kalian dengan ucapan yang tak benar, dengan hadian yang tak benar. Itu bukan hanya sekedar sedekah, tapi amal sempurna dari amal soleh kalian itu. Dalam kematian apa juga? Dalam kematian itu juga disebut apa? Iza mata ibnu Adam, in kota amal illa min thalas, sedekatun jariyah. Jadi kalimat-kalimat dalam kalimat yang disebut dengan amal soleh tadi, yang kita ucapkan untuk Allah, ya, kita ucapkan dengan nama Allah, itulah yang disebut dengan amal soleh yang dalam kategorinya tadi itu. Jangan dicampur pekerjaan amal soleh ini dengan sesuatu yang haram. Minum tangan kanan, duduk airnya bagus, tempatnya baik, tapi airnya hasil mencuri, enggak juga bisa. Itu dia. Maka di akhirnya dikatakan begini, jahidiha fi jami'il ahwal wala tahtajulah biqabul. Jadi dikatakan untuk melawan sikap yang tak baik dalam beramal soleh itu memang perlu jihad. Ini dikatakan jahid itu, jihadlah kamu melawan hawa nafsumu. Berjihad memang bangun malam itu sulit, harus ada usaha. Datang subuh ini sulit, harus ada usaha, niat itu yang benar, niat itu yang kuat. Menyekolahkan anak untuk yang baik itu banyak halangannya, yakinlah itu, banyak halangannya. Untuk melakukan sesuatu yang itu banyak fenomena dan halangannya. Maka beliau katakan dalam kalimatnya gini, ahsiru kutubal ma'asi wadribu ala suturiha bittaubah. Apa dia katakan? Suruh kepung kutubal ma'asi, kitab catatan maksiat kamu itu kepung. Dengan apa? Wadribu ala suturiha bittaubah. Bagaimana mengepung keperbuatan maksiat kamu itu? Dengan menggaris kemaksiatan itu dengan taubah. Buku maksiat kamu itu digaris, tapi digarisnya dengan taubat. Bagaimana bertaubatnya? Mengkaji ulang apa yang pernah kita lakukan. Hari ini misalnya malam sampai malam, dari pagi apa yang pernah kita kerjakan?
Ini secara simpel saja. Ya ghulam qad nabata ala yadin wa sahabatni iza lam taqbal minni ma aqulaka madza yanfa'uka zalika raqba fi surati bidunal ma'na. Jika kamu berjalan di satu hari dengan suatu pekerjaan yang bisa memilahmu dari pekerjaan amal saleh dan amal yang biasa, bahkan ada amal yang sifatnya maksiat juga, apa dikatakan? Uktub fi qalbika, letakkan di hatimu, tulis mana yang bisa dimaafkan dan mana yang tidak. Akhirnya adalah wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuwa, ikuti pekerjaan-pekerjaan yang hari itu telah kamu lakukan dengan sesuatu yang tidak baik dengan sesuatu yang baik. Kita tak akan pernah sempurna. Keadaan juga seperti itu. Kemarin kan dah kita kaji. Kalau kita kajilah hidup nih, payah untuk bisa sempurna itu. Tapi kita jangan putus asa. Kan saya dah cerita kemarin. Kita bukan sekedar bercerita. Itulah pernyataan seorang alim, dikatakan kalau santri-santri dulu, itu kalau ingin berjalan itu dia bertanya sama Pak Kiainya, katanya. Ini kita berjalan di jalan yang benar atau tidak? Ini jalan yang nyata loh, bukan jalan sekedar dalam syariat, bukan. Syariat itu kan jalan. Itu yang kita kaji kemarin. Negeri kita itu sebenarnya urusan pajak nih deh, itu dari negara Romawi awalnya. Romawi, Roma, Persia, itu dia pajak itu. Negara kita itu kan bukan negara Islam. Kan gitu. Bukan berarti kita ingin menjadikan negara Islam. Ini secara hari-hari saja kita hidupkan. Pajak yang diambil itu kan bukan semuanya dari pajak yang halal. Bisa dari pabrik bir, bisa dari pabrik rokok, bisa dari pabrik ini. Hasil pajak itu menjadi hasil negara. Ya kan? Begitu dia turunkan untuk pembangunan, jalan sajalah kita bilang beraspal bagus, ya kan? Nanti jangan dibilang ustadznya ekstrim, bukan masalah ekstrim tidak, kita kaji saja dengan baik. Jalan, pajak itu kan berarti juga dari hal-hal yang sifatnya dari pajak-pajak yang tidak semuanya dari penghasilan yang halal. Itu dalam kaji zuhud. Dalam kaji zuhud. Jangan di ini kan. Saya melejakkan kaki di jalan yang seperti itu, kita sudah berada dalam posisi yang subuhat. Hah? Di tempat yang ada. Makanya dulu ada kiai-kiai atau buya-buya tak mau dia berjalan di jalan yang dibangun pemerintah itu. Bukan masalah dia ekstrim sama pemerintah, dia mengkaji dirinya. Nah, maka mustahil kita itu lepas sampai kepada kesempurnaan zuhud itu selama kita hidup di dunia ini. Itu baru satu hal yang kita kaji ya, bukan jangan yang lain lah. Kalau urusan wallahu alam lah, ngurus semua perlengkapan kita tuh. Nah, mulai dari ini itu perlengkapan izin mengemudi ini, sudahlah enggak usah kita kaji. Secara kajian agama seperti apa? Itu dia. Maksudnya, kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan yang 100% selagi kita hidup di dunia ini. Lalu apa yang bisa kita buat? Makanya para ulama mengatakan perbanyak sholat-sholatmu. Makanya seorang da'i dan ulama itu bisa diketahui kalau kita berkunjung ke rumahnya pertama dulu. Apa amal-amal nawafil yang dia jadikan kewajiban pada dirinya? Kalau enggak ulama dia. Maksud saya, kalau orang awam yang wajib itu wajib, kalau ulama dan da'i itu yang nawafil, yang sunnah itu jadi wajib pada dirinya. Kenapa? Karena fenomena perjalanan kehidupan tadi itu baru satu yang kita singgung. Ya kan? Makanya dikatakan, kepung buku maksiatmu itu, dia katakan, kepung buku maksiatmu itu, kemudian kamu garis. Lalu kamu bertaubat dengan garis-garis maksiat yang pernah kamu lakukan itu. Lalu bagaimana membalasnya? Jadikan perkara-perkara yang sunnah itu wajib bagi dirimu, bukan bagi orang. Kalau kita mewajibkan kepada orang, berarti kita mewajibkan sesuatu yang sunnah oleh Allah, kita wajibkan kepada orang. Ada nih perkara sedikit. Saya sudah 10 tahun memegang yayasan Islamic Center Siak itu.
Jadi setahun saya megang itu saya umumkan, ya, semua karyawan satu kali sebulan Qiyamulail. Itu bukan sedikit yang menantang. Bukan sedikit yang tidak setuju, banyak. Mulai dari wali murid kami yang punya murid di situ sampai karyawan kita. Lebih hebat pula tuh Ustaz Fajri itu dari Nabi lagi, yang disunahkan Allah, diwajibkan. Lihat, saya katakan, Anda masuk institusi kami punya aturan, patuh kepada aturan yayasan. Salah satu aturan yayasan, satu kali dalam sebulan kalian harus Qiyamulail bersama-sama di masjid, dan kita berdoa bersama untuk kelangsungan institusi kita. Bukan mewajibkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksud saya seperti itu. Ada sesuatu yang kita memimpin itu, kita bikin suatu aturan yang ketat untuk mendekatkan diri orang ini. Bukan kita mewajibkan apa yang diwajibkan oleh, apa yang disunahkan oleh Allah, tapi bagaimana menutup kekurangan-kekurangan dalam kesempurnaan kita untuk mencapai zuhud kepada Allah tadi. Sebenarnya kalau dikaji tasawuf tadi itu, tasawuf itu besar, ya, lebar. Kita ini sebenarnya fokusnya zuhud, bagaimana zuhud nafsi kita ini kepada Allah. Makanya kalau nanti ada kajian-kajian tentang Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki, itu tidak ada yang kurang dari 100 rakaat satu hari itu sholat sunnah itu. Sholat sunnahnya aja. Lalu kita di mana? Itu yang dikatakan. Itu ya tadi babnya. Kamu kepung maksiat-maksiat yang kamu rasakan dengan buat, dengan mengintrospeksi diri itu, makanya ada sholat taubah, ada sholat awabin, ya kan? Antara maghrib dengan isya malam Jumat ada awabin, ada nanti sholat taubah. Sebenarnya sholat taubah itu sepakat ulama itu cuma satu kali aja seumur hidup, cuma kan kita gak tahu kapan kita mati. Tahu-tahu belum sholat taubah, tahu-tahu mati duluan, kan itu gak ada masalah juga sebenarnya sih, sunnah, dia sunnah. Cuma itu maksudnya, mewajibkan kepada diri kita untuk menutup kekurangan tadi itu. Bukan orang ini sok-sok ibadah, enggak sempurna. Apalagi memimpin macam Fajri Hasani, banyak kekurangannya. 139 orang karyawan pasti ada yang dizolimi dengan saya. Entah mulut saya, entah keputusan saya, entah apa saya, entah suruhan yang tak jelas. Itu kan doa orang. Jadi suatu saat ketika kita susah, bayangkan pernah enggak kita menzolimi orang. Taubat sama Allah, tutup dengan apa? Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamwa. Tutup pekerjaan-pekerjaan burukmu itu dengan sesuatu yang baik. Nah, itu tadi. Ini kan kita enggak bisa nih merevisi yang tadi nih. Banyakkan salat sunat kita, mintakan sama Allah supaya dan doakan orang yang berkuasa itu juga bisa dia bertobat pada Allah gitu. Ya Allah, kami ini sama-sama salah. Nah, itu dia. Kemudian di akhir 43 kemarin kan diucapkan, tudhi'u fi zamanika fi talabi wa la ta'mali fa anta 'ala qadamil jahli. Apa dia katakan? Kamu sehari-hari selalu menuntut ilmu, mencari kebenaran, mencari untuk bisa beramal baik, tapi tidak pernah kamu lakukan. Ya ngaji sana, ngaji sini, ngaji sana, ngaji sini, ya kan? Yang dikaji itu benar, mungkin mirip-mirip saja sih yang dikaji kemarin Ustaz Tengku Zulkarnain, sudah datang Ustaz Somad, datang Ustaz Zulkifli, ya lupa saya, Ustaz Akhir Zaman, ya kan? Dikaji semuanya seperti itu. Lalu kita tidak beramal. Apa dikatakan oleh beliau? Fa anta ala qadamil jahli. Engkau berdiri di atas kaki kejahilan kamu. Tidak usah banyak-banyak ngaji tuh. Dituntut nanti hasil kajian tuh kamu amalkan apa enggak, itu kan tuh. Al amalu bil al ilmu bila amalin kasajari bila stamarin. Kalau kami dulu di pesantren itu, ilmu tanpa amal laksana pohon yang tak berbuah. Itu simpelnya begitu, itulah. Makanya dikatakan fa anta ala qadamil jahli. Itulah. Kemudian akhirnya dikatakan wala tattahimu fa innahu ghairu muttahaman wa a'rafu wal itraq wal kharash. Dengan segala kesalahan dan kekhilafan kamu itu, jangan selalu mencaci maki dirimu. Ambil saja itu bagian dari pelajaran,
fatantiku bihi labika fayakunu nutqala dawa'ul amradul qulub wa syifa'il asrar wa dia'ulil uqul. Jadikan kesalahan itu batu loncatan untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah, dan itu pemicu kamu untuk sering banyak beribadah kepada Allah, terutama kamu salat itu. Kesalahan itu yang dijadikan batu loncatan atau dijadikan dalil, aku harus salat. Untuk menguatkan diri bangun malam itu, aku harus salat. Karena hari ini pekerjaanku kok banyak yang salah. Jadi kalau Allah sudah menurunkan sesuatunya kepada kita, kita kaji saja yang lain. Apa benar dulu sudah aku ajarkan anak ini yang benar, kok melawan di dada besar daripada aku? Atau aku pernah melawan kepada orang tuaku dulu? Dia kalau dalam ilmu Islam itu, dalam syariat Islam itu tidak ada, apa namanya itu, karma gak ada. Tapi sunatullah, jahat dapat juga jahat, itu sunatullah maksudnya. Yang tajam melukai, yang runcing menembus, itu ilmu Allah begitu. Maksudnya ilmu syariat itu begitu, dia tetap begitu dia. Ada yang tajam itu akan melukai. Kalau dia tidak melukai, ada masalah ini. Ini orang ini belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebal. Kebal dari mana? Dari jin. Karena Allah tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Rasulullah juga tidak pernah. Kalaulah Rasulullah itu mengajarkan ilmu kebal, di perang Uhud tidak akan luka, di Taif tidak akan luka, dilempar. Tidak ada itu ilmu kebal itu. Jangan nanti tergoda dengan belajar silat. Dengan silat itu tenaga dalam, kamu bisa memukul dari jauh, kemudian kamu tidak terluka. Tidak ada dalam Islam ilmu itu. Ada sesuatu yang dimasukkan, bahwa kamu menarik potensi diri kamu dari nilai refleks, oke. Itu dia yang bisa, ada tenaga dalam yang kamu fokuskan. Tapi untuk itu kamu tidak luka, tidak mungkin. Pasti ada masalah satu, bersekutu dengan jin. Itu saja. Tidak ada itu. Jadi kalau sudah seperti itu masalah. Makanya nanti, sekarang kan musimnya rukyah kan. Kalau di ruqyahlah diri sendiri. Mulai dari Al-Falaq, An-Nas, Al-Qulahat, Al-Falaq, An-Nas. Nah, yang ruqyah yang paling mudah itu habis subuh itu 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lah. Ya, habis maghrib 10 kali. Itu jangan lupa, kalau yang lain 3 kali enggak apa-apa. Itu ruqyah itu, wirid ruqyah. Baik. Kita masuk majelis Rabiul Ba'un 44. Kemarin dah masuk juga sebenarnya. Dikatakan al-mu'minu gharibun fid dunya. Orang mukmin itu, mukmin ini kan dah keseluruhan. Orang mukmin itu memang aneh ketika berada di dunia. Kenapa dikatakan aneh? Kok kau tidak mau ngambil ini? Ini cara mendapatnya tidak bagus. Nah itu kan dianehkan orang sekarang. Tanda tangan aja lah, ini kesempatan. Mukmin itu aneh. Dianggap orang aneh. Kenapa? Dia punya mata hati yang bisa mengukur, ini bukan milikku. Hari ini aneh, orang jujur itu aneh. Apa tidak diambilnya ya? Kan ada beberapa siaran-siaran televisi yang kadang-kadang dilempar uang gitu ya. Ini di negara ini terlihat itu. Sifat dari masyarakatnya seperti apa? Saya pernah lihat waktu itu di Eropa, diambil orang tuh jujur-jujuri. Begitu di Emirat Arab kok enggak ada yang mau ngambil, dicarikannya orang itu. Tapi ada beberapa yang ngambil juga. Ini kan sifat kejujuran yang tak bisa dipungkiri. Hari ini, nah itu dikatakan, yang dibilang gharib itu, orang mukmin itu akan dipandang sebagai sesuatu yang aneh. Aneh itu bukan dari yang lain-lain ya, bahwa orang misalnya ini kebiasaan orang ini begini. Karena kebiasaan orang di suatu masyarakat ini begini, dibuatnya yang aneh supaya dipandang sama orang. Tapi membuat orang ribut, itu bukan itu maksudnya. Orang mukmin itu berjalan dengan kebenarannya itu dianggap aneh. Sekarang yang benar itu aneh. Alah, sikit aja itu. Untuk menjalankan proyek ini memang harus begitu, Ustaz. Ya. Yang bahayanya nelfonnya dari dalam Masjidil Haram lagi. Oh ya, udah bayar aja Bapak itu. Ini habis sholat subuh nih.
Karena anak buah nelpon dia pimpinan proyek, bayaran aja itu. Ini Masjidil Haram nih. Hah? Berapa tuh? 10.000. 10.000, 100.000 kali lipat pahalanya. Tapi dia berbohong di situ, suruh nyogok orang dari dalam Masjidil Haram dengan handphone. Berapa kali lipat tuh saya? Maka pulang umrohnya tuh enggak jelas juga itu. Jadi jangan disangka orang pergi umroh, pergi haji itu pulangnya itu hebat. Jangan-jangan buat dosa Masjidil Haram itu yang besar itu kan. Dari dalam Masjidil Haram menggunjing orang. Makanya kalau udah pergi umroh dan haji itu di dalam masjid tanah haram itu hati-hatilah ngomong. Ini nih bisa pahala, bisa lebih banyak dosa. Di situ pula mengata-ngata orang dengan apa? Dengan WA-nya. Yakin enggak kita itu? Kalau di sini baru satu cuma kita dapat dosa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi 1.000, sana 10.000. 100.000 bahkan ya. Jadi bayar orang pula lagi di depan dekat Ka'bah hanya untuk mendapatkan mencium Hajar Aswad. Masalah itu. Saya enggak tahu juga kok manasik-manasik sekarang enggak diterangkan yang begitu-begitu. Harusnya diterangkan itu manasik itu. Apa namanya itu? Video call di depan Ka'bah kan. Dia tawaf video call, masukkan Facebook. Masuk allazina yurauna wa yamnaunal ma'un atau enggak tuh? Berfoto membelakangi Ka'bah, selfie. Betul enggak tuh? Coba lah ya nanti tanya. Enggak apa-apa, saya enggak bagian hukumnya lah. Jadi belum tentu pekerjaan yang baik itu menghasilkan amal soleh. Itu intinya. Maka dikatakan ukhrud minal khalqi hatta ta'riful haqqi azza wa jalla. Ukhrud minal khalqi. Apa dikatakan? Madaratun nasi sadaqah. Dikatakan tu'tihim min ata'i rabbika azza wa jalla tatakarram alaihim bi syai'in min karamatihi lak tarfaku bihim wa taltafu bihim wa talinu janibuka lahum yasiru khalqaka min akhlaqil haqqi azza wa jalla wa fi'aluka min amrih. Ada yang simpel dalam hidup itu. Tamu datang, kita kasih minum, kita kasih, kalaupun mungkin kita sedang makan, kita ajak makan. Sebenarnya itu bukan lagi sesuatu yang berlebihan dari kita. Maksudnya itu adalah hak tamu. Allah memberikan kita rezeki dan itu kewajiban kita. Bahkan kalau kita tidak sodorkan, kita berdosa. Jadi jangan menganggap tamu itu merepotkan kita. Kadang-kadang kan banyak yang salah nih. Allah memberikan kita rezeki dan kita memberi kepada orang, itu bagian kewajiban kita. Kewajiban. Nah, saya katakan kewajiban. Makanya dalam hukum anak yatim memang tidak masuk dalam asnaf zakat. Tapi kalau ada yang telantar, dia berada pada kita, posisi orang ini umroh pun dipertanyakan pahalanya. Tidak sempurna. Karena ada anak yatim yang tak makan di sebelah rumahnya, dia pergi umroh. Hati-hati ini. Jadi kesempurnaan itu berat. Dia pergi haji, berleha-leha mengundang orang makan untuk pergi haji. Tapi ada anak-anak yatim di sekitar rumah dia tidak sekolah. Tidak sempurna ini pergi hajinya. Belum lagi yang di sana lagi masalah kita di hajinya. Maka itu dikatakan madaratun nasi sedekah. Manusia itu dikelilingi oleh amal sedekah, itu sifatnya bukan sekedar sedekah, amal soleh yang diperkenankan oleh Allah. Maka pemberian Allah itu harus diberi kepada yang lain, baru ia menjadi amal soleh. Ayat Baqarah loh. Ya kan, siapa orang muttaqin itu? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Enggak cukup. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ah, lihat tuh. Enggak sempurna dia. Kalau hanya yakin pada Allah kemudian dia mendirikan salat, itu enggak, belum lagi mukmin itu. Belum muttaqin. Kan al muttaqin itu allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kewajiban. Makanya dikatakan itu madaratun nasi as-sadaqah, sadaqatun. Makanya dikatakan memberi makan orang, menjamu ya tamu datang ke rumah, walaupun hanya seteguk air putih, itu adalah kewajiban.
Kalau dia menolak itu enggak urusan lagi ya. Udahlah enggak usah, saya berumah tangga, terserah. Tapi kita tetap memberikan itu. Ukhrud min khalq. Maksudnya jangan mengkaji pandangan perbuatan kita itu dengan pikiran. Ah, ini dia katakan. Kamu harus keluar dari jajaran kamu sebagai makhluk untuk bisa bergabung dengan Allah. Jangan salah arti pula bergabung dengan Allah ya, bukan al-halaj. Supaya hatimu itu bersih, kamu harus keluar dari tatanan khalq. Bagaimana kamu bisa keluar? Itu dia melalui mata hati, niat. Niat, bukan badan kita yang bergabung sama Allah, tapi niat. Salah satunya apa? Salat. Juga membaca Al-Quran. Jika membaca Al-Quran tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, ada yang salah pada kita. Ada yang salah. Ini dikatakan begitu. Babani labuddalaka minadukul fihima babul khalqi wa babul khaliq. Dua bab, dua pintu yang kamu harus masuk. Masuk kamu mu'amalatu ma'anas, masuk kamu mu'amalatu ma'allah. Kamu banyak duduk dengan makhluk, harus seimbang kamu juga banyak duduk dengan Allah. Makanya sungguh merugi seseorang itu apabila dalam satu hari tak satu ayat Quran pun yang dia baca. Katakan begitu. Quran habis, kopi habis, kacang habis, kan Quran satu ayat pun tak terbaca. Allahu Akbar, sedih. Seandainya lah orang dalam kubur itu bisa bangun, kita minta keterangan, mungkin kita lebih sadar lagi. Ini tak bisa pula, nangis kita. Jadi katakan, makanya kamu kalau untuk berada pada posisi Allah, untuk pergi kepada mendapatkan keridhaan Allah itu, tinggalkan sesama makhluk itu. Nah, apa salah satunya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal. Karena manusia ketika itu mendunia, tidur dengan dunianya. Kita bangun, itu usaha untuk kita keluar dari alam makhluk untuk mencapai alam malakut, alam Allah itu sendiri. Itu dia mengadunya itu. Kalau enggak rugi. Rugi. Berapa banyak orang yang dalam kuburnya sekarang rugi semua. Apa dia katakan? Ya Allah, berilah kami sekian detik saja ke dunia. La asaddaqon. Tidak, la amala kan? Dalam kalimat Al-Qurannya. La asaddaq. Aku akan bersedekah. Sedekah itu beramal soleh yang sempurna. Setelah itu matikanlah ya Allah. Yang pertama diminta orang-orang yang sudah dalam barzakh. Ya Allah, berikan kami waktu. Sikit saja dunia. Kami akan beramal soleh yang sempurna. Karena mereka sudah tahu akibatnya. Akibatnya dah tahu dia di dalam barzakh. Farik qalbaka allazi huwa baitul haq azza wa jalla la tada fihi ghairuh. Bagaimana dikatakan? Hiya darajatun darajah ba'da darajatin humadiddani la yastami'ani hazihi al-asya' addadu fala tatrubul jam'u bainahuma fa ma yaqu' bi yadik. Lihat. Kenapa kalian ketika ingin bertemu hati kalian dengan Allah, kalian harus keluar dari alam manusia? Karena alam manusia itu tidak akan pernah bertemu dengan alam Allah. La yastami'ani, mereka tidak akan pernah berkumpul dan mereka saling berlawanan. Karena manusia sifatnya hawa nafsu, Allah itu adalah mata hati. Nah, ini dia keimanan manusia ini sifatnya hawa nafsu. Karena kalau kita peturutkan enggak akan pernah puas. Ya kan? Enggak ada laki-laki yang puas tuh kalau nengok perempuan itu, ya kan? Enggak ada. Dapat istri, nanti dapat istri aku sempurna gini, tengok ada lagi yang lebih cantik, ada lagi. Bahkan hadis Rasulullah itu menjelaskan dalam muttafaqun alaih, jikalah setiap apa yang dilihat itu dia nikah, kan juga enggak akan puas sampai mati dia. Bahkan dalam urusan dunia tadi, jika Allah buatlah satu lembah itu khusus untuk manusia ini yang satu ini, itu emas isinya semua, dia minta lagi itu lembah yang satu lagi. Itu yang dikatakan air laut itu dunia itu. Dan dia tidak akan pernah berkumpul itu. Kepentingan dunia dengan kepentingan Allah itu tidak akan pernah berkumpul. Dia akan terpisah. Barzakhun la yabghiyan. Dalam bahasa Ar-Rahman ya, dia ada terpisah yang tak pernah menyatu. Jadi kepentingan dunia dengan akhirat itu tidak akan pernah menyatu jika hatinya tidak.
pada Allah, tidak akan pernah menyatu. Maka dikatakan farriq qalbak allazi huwa baitul haq, apa namanya, bukakan hatimu itu, kosongkan hatimu itu dari sesuatu yang sifatnya duniawi, karena dunia itu tempatnya manusia. Wa qulna bitu ba'dukum ba'd walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin adun, kalian tuh antara kalian tuh musuh. Allah mengatakan turun engkau wahai Adam dengan istrimu ke dunia, karena kalian punya tempat mustaqarrun, tempat yang tetap tapi sementara, dan Allah suatu waktu akan mengambil kalian. Tinggal kita lagi, ketika Allah memanggil kita itu, siap enggak kita dengan kesempurnaan amal tadi itu yang disebut as-sadaqat. Itu saja. Makanya kosongkan dirimu untuk berhadapan dengan Allah dan letakkan Allah itu pada hatimu. La tada' fihi ghair. Jangan engkau samakan Allah itu dengan yang lain ketika berada di dalam hatimu itu. Bagaimana? Ya salah satunya baca Quran, sholat. Makanya kalau buku Syekh Abdul Qadir Jailani dalam merek Al-Ghunyah, judul Al-Ghunyah, sholat malam itu sebelum tahajud itu ada sholat ringan dulu. Kalau biasanya kita sholat sunat mutlak namanya, baca Al-Kafirun, baca surat Al-Ikhlas, setelah itu doa, paling tidak dua doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal ghina. Dua itu doa setelah sholat sunat mutlak, baru tahajud. Ya, tahajud jangan lagi kul huwallahu ahad ke kul huwallahu ahad aja. Kalau bisa buka Quran, cari Quran besar itu letakkan. Masa untuk nyanyi kita bisa berikan meja, untuk sholat tidak bisa. Itu saja satu halaman lah paling tidak, atau setengah halaman. Makanya sholat tahajud itu sholat panjang. Sebelumnya dibikin sholat ringan, kata Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, sebelum kamu masuk ke sholat tahajud, sholat dua rakaat khafifah ini, dua rakaat yang ringan. Makanya bacanya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Nanti sholat tahajud Al-Kafirun Al-Ikhlas juga. Cari yang lain, aduha lah. Paling tidak urutan aduha sampai akhir itu bisa 8 rakaat kan? Aduha, Alam Nasrah, At-Tin, Al-Qadar, Iqra' yang masuk di situ kan? Al-Alaq. Masa itu tidak hafal? Hafal lah. Tidak ada itu cerita dari aduha ke belakang lah, hafal lah. Jangan Al-Kausar ke Al-Kausar aja, Al-Hakum Mutakathur, ya kan? Itu sudah dua rakaat itu, sudah dua rakaat apa 8 rakaat sebelum menutup dengan sholat apa? Ini dari buku Al-Ghunyah ya. Sebelum menutup dengan apa witir, ada namanya sholat istighosah. Istighosah tau ya? Istighosah itu kan mohon pertolongan Allah umum. Ah, sholat istighosah itu dua rakaat setelah tahajud, kemudian 10 kali sholat apa ayat kursi di rakaat pertama, 10 kali ayat kursi di rakaat kedua. Kemudian doanya banyakkan wirid. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Bikin target berapa bisa? Jadi orang kan banyak pada persepsi nih sekarang. Apa pula wirid itu dibatasi 1000, 2000, 3000? Bukan, itu target saja. Kalau tidak ada motivasi itu, kita tidak terbawa untuk berzikir itu gitu. Memang hadis yang sahih tentang riwayat zikir itu, memang setelah sholat wajib itu 33 itu riwayat sahih. Masalah zikir ini fazkurullah katsira, betul. Tapi kalau kita tidak pakai target, ngantuk. Kalau ada motivasi, aku harus selesaikan 1000 nih, motivasi dia duduk itu memang betul. Coba pula duduk berjam-jam, jangan duduk di kedai kopinya 4 jam, duduk habis sholat itu 2 jam untuk 1000. Ya hayu, enggak sampai itu 2 jam. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Saya ada dikasih doa tapi agak payah menghafalnya. Nanti panjang juga. Dia kalimatnya cuma salawat. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Itu 1000. 2 jam itu. Coba duduk itu 2 jam. 2 jam habis sholat apa tuh? Jadi mulainya jam 2. Wa minal laili fatahajjud. Sulusul lail itu berapa? Bagilah malam tuh 3.
Sulusul lail, sulusul lail, 2/3 malam. Jam 2 lah atau setengah 3. Jangan bangunnya jam 4 terus. Ini mentang-mentang subuhnya jam 5, jam 4 bangun, kapan mau selesai? 2 rakaat tadi istighosah, sengaja aku salat sunat istighosah 2 rakaat lillahi taala. 10 ayat kursi di pertama, di rakaat pertama 10 ayat kursi di kedua. Doanya tadi wiridnya ya hayyu ya qayyum bika astaghis atau bi rahmatika astaghis. Capaikan 1000. Tak. Lebih enggak masalah, salah sikit enggak masalah. Itu untuk mendudukkan kita tuh, duduk tuh. Duduk menunggu orang aja bisa, duduk menunggu menunggu pemberian Allah kok enggak bisa. Sejam dua jam biasa sakit lutut. Ya kalau dah dengan Allah tuh sakit lutut Ustaz. Pinggang Ustaz. Ini apa ya ini kan? Duduk. Yakinkan diri, karena ini kan Allah, Allah yang mengatur ini sakitnya. Kalau udah zikir itu enak, enggak ada itu terasa sakit itu. Cobalah, itu dulu coba. Yang ini aja kita enggak bisa melakukan, bagaimana mengharapkan surga Allah dengan amal yang sempurna tadi itu? Dosa kok banyak. Itu dia. Akhirnya di kajian 44 ini dikatakan. Fariqal bakal ladzi huwa baitul haqqi azza wajalla la tada fi ghairu iza kanatil malaikati alaihi salam la tadkhulu baitan fi suratun fa kaifa yadkhulul haqqu azza wajalla ila qalbuka wa fi suratul asnam. Lihat dikatakan kullu ma siwahu sanamun fa kasril asnam wa tahhir hadzal bait wa qad ra'aita hudura sahibu fi tara minal ajaib ma lam takun tarahu min qabl. Lihat apa dia katakan. Ukhrud minal khalqi hiya darajatun darajatun ba'da darajatin wa huma diddani la yastami'ani. Dua derajat tadi, alam manusia dengan alam Allah itu berbeda, dia akan bertentangan karena manusia punya nafsu yang besar. Maka lepaskan alam manusia ini, yakinkan diri kamu dalam sholat kamu itu untuk mencapai keridhaan Allah. Itu dulu niatnya. Makanya lillahi ta'ala semua kan dalam kalimat ada lillahi ta'ala kan itu dalam kita lihat. Kemudian farriq qalbak, kosongkan hatimu dan masukkan kecintaanmu kepada Allah. Dimulai dengan baca Al-Quran. Paling tidak jangan lupa tiga surat pendek itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca itu dulu. Itu Al-Fatihah, baru baca yang lain. Karena itu mengosongkan dari kecintaan dunia kita. Iza kanatil mala'ala. Lihat. Dimana kita beribadah juga menentukan. Buatlah di rumah itu tempat ibadah senyaman mungkin. Jangan di sudut WC, jangan di sudut. Ini kadang-kadang kita rumah besar, sama pula dengan mall. Giliran musolanya dekat WC, bau minta ampun. Gimana kita mau sholat baik? Ini rumah besar nih. Kalau rumah kecil adalah di kamar tidur tuh dibikinkan khusus di mana kita sering sujud. Di situ kita berdoa. Ini kalau beliau begitu. Jangan diputar balik, putar balik. Di mana kita yang sering menumpuk di situ baca Quran dan berdoa, khususkan. Di situ kita berdoa, di situ kita sujud. Meratap pada Allah di tempat yang kita khususkan itu. Terserahlah, mungkin kecil di daerah kamar tidur kita, tidak ada masalah. Khususkan. Makanya sebenarnya sujud syukur itu yang paling baik itu sujud syukur yang kita di mana biasa meletakkan kening kita di rumah ketika bersujud. Dikhususkan tempat yang lain aja pakai VIP, masa tempat berhadapan dengan Allah cari apa namanya, orang mau sholat pun mencari sejadahnya payah. Itu sejadah yang paling busuk pula lagi yang kena air tak apa. Kalau baju bukan main lagi masuk laundrynya, harga sekian mau dia melondrikan sejadah gak mau, ya Allah aneh manusia itu begitu. Saya sering juga tuh diundang apa ke rumah kawan numpang sholat, udah terlambat mau ke masjid kan numpang sholat. Sajadah yang paling buruk. Ini gimana? Pernah sholat kan orang di rumah nih? Akhirnya kita berusaha juga mengutung-utung di hati kan. Akhirnya saya katakan begini, ini gara-gara saya nak ke masjid tadi nih, itulah dibalas Allah mungkin gitu kan? Kasih sajadah yang tak jelas. Kalau udah di rumah sajadah yang tak jelas, kita akan bertanya nih orang pernah sholat apa enggak? Tapi kan itu tidak tugas kita. Itu membayangkan saja. Baik sikit lagi ya. Mal'unun mal'unun man kanat siqatuhu bi makhluqin bi mislih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan mal'un,
terlaknat, mal'unun terlaknat kedua kali. Man kanat, barang siapa siqatuhu, keyakinannya dan i'tikad hatinya, bimakhlukin misluh, kepada makhluk yang sama sama dia. Ya. Oh ini bapak ini mati kena ilmu ini nih katanya. Jangan itu udah merusak keimanan itu, ya kan? Enggak ada itu kena mati kena manusia itu, enggak ada. Jalannya saja kena yakin itu tadi. Ada Ustaz, orang tuh ngirim santet Ustaz. Ya, yang ngirim santet itu kan Allah perkenankan juga karena dia minta dengan dukun, dengan jin, ya kan? Allah kan memperkenankan semuanya. Tapi keyakinan kita gitu ya gitu. Ini disantetnya Ustaz, makin kurus mati dia Ustaz. Karena kita enggak yakin dengan Allah. Mal'unun, lihat tuh. Laknat barang siapa yang dia yakin kepada makhluk yang sama dengan dia. Lihat. Barang siapa yang melepaskan diri dari persoalan ini, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa dia melepaskan intrik-intrik yang mengganggu dirinya daripada makhluk tadi ini, dia telah berpegang pada tadi Allah dengan sesuatu yang kuat. Tidak ada cara lain, baca Quran, sholat, ya kan? Berbuat baik kepada sesama. Maaf, jamnya udah ya? Belum ya? Udah ya? Udah ya, karena saya tengok udah terang belakang. Baik, akhir. Alaika bi sohbatil aki azza wa jalla wa inzali hawa ijuka bihi fa innahu la yadziru minka wa la yas'amu min hawa ijuka dunya wal akhirah. Akhir dari bab ini dia katakan begini, wahai manusia, hendaklah kamu berteman dengan Allah. Nah, ini kalimat apanya? Kalimat zuhudnya, yang hak azza wa jalla yang maha tinggi. Wa inzali hawa ijuka bihi, karena kebutuhan-kebutuhan dan hajat kamu itu Allah yang menurunkan. La yadzajru minka wa la yas'am, Allah tak pernah benci dan tak pernah bosan ketika ia akan memberi sesuatu kepada makhluknya walaupun makhluknya itu bermaksiat kepadanya. Ya, itu akhir dari bab itu. Letakkan hatimu kepada Allah, karena Allah itu penuh dengan rahmatnya. Kalau kita kembang lagi, penuh dengan rahmatnya. Karena rahmat Allah itu menutup kemarahannya. Semua kebutuhan dan hajat-hajat kamu itu Allah yang memenuhi, dan Allah tidak pernah memutuskan pemenuhan hajat kamu itu karena kamu bermaksiat kepadanya. Tapi karena apa yang kamu lakukan itulah Allah membalas segala apa yang kamu perbuat. Kan itu? Kalau kita dapat kecelakaan jangan salahkan Allah, karena memang kita sendiri yang berbuat seperti itu. Kalau hari ini kita mendapatkan sesuatu yang tak jelas, mungkin pernah dulu kita berbuat kepada orang lain. Sadari itu, taubat sama Allah, Allah akan bukakan semuanya. Ya Farijal Ham wa ya Kasifal Gham wa ya Mujibad Dawatil Muttarin. Ya Allah yang Maha Pembuka segala kegalauan. Ya Allah yang Maha Pengurai segala yang kusut. Wa ya Mujibad Dawatil Muttarin, wahai Allah yang Maha Penjawab segala doa orang yang kepepet, yang terdesak. Sesungguhnya berilah rahmatmu kepada kami agar kami kaya dengan rahmatmu itu, yang kami tidak lagi membutuhkan rahmat selain itu. Itu yang perlu kita gambarkan. Tiga kategori tadi, ingat, amal rutin, kerja rutin dunianya saja, kerja rutin pakai doa itu yang amal soleh, kerja juga tapi pakai doa juga tapi isinya tidak bagus juga nggak boleh. Yang satunya aja yang kita ambil, kerja yang baik, posisi yang baik, kalau pergi haji barangnya yang baik, pergi umroh duitnya yang baik, bersedekah dengan cara yang baik, niat kepada Allah, itu yang kita menjadi bekal kita nanti di barzah dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, dan Allah membukakan hati kita untuk selalu beramal soleh. Kepada seluruh saudara-saudara kita atau guru orang tua kita yang telah mendahului kita, kemudian para orang yang telah berbuat baik kepada kita, orang yang telah mewakafkan hartanya untuk jalan Allah, seluruh kaum muslimin dan muslimat,
baik yang dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan kesusahan, kita doakan mereka untuk dapat kemudahan. Kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam kehidupan kami ini dosa kecuali Engkau ampuni. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami dalam kesusahan kecuali Engkau gantikan dengan kebahagiaan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami dalam perjalanan kecuali Engkau sampaikan pada tujuan. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aib bagi kami kecuali Engkau tutup. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami dalam berhutang kecuali Engkau berikan jalan keluar untuk dapat membayarnya. Ya Allah, tidak pula hajat kami baik dunia maupun akhirat kecuali Engkau mudahkan dan Engkau putuskan yang terbaik bagi kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Ya Allah, kami adalah anak dari hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami meminta kepada Engkau dengan nama-nama-Mu yang telah Engkau tentukan. Ya Allah, dengan nama-Mu yang telah Engkau turunkan di kitab-Mu. Ya Allah, dengan nama-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada Nabi-Mu. Ya Allah, dengan nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada seseorang yang tidak tahu kami terhadap hal yang demikian itu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai musim-semi di hati kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam kami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai pengobat daripada hati kami yang galau. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai semangat untuk kami beribadah kepada Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya farijal ham. Ya Allah, yang maha pembuka segala kegalauan. Allahumma ya fawa kashifal gham. Ya Allah, yang maha pengurai segala yang kusut. Wa ya mujiba da'watal muttarin. Ya Allah, yang maha mendengar segala doa dan doa orang-orang yang terdesak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami yang akan memberikan kekayaan kepada kami dari kasih sayang selain Engkau. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau ampuni. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna Tagalul Karim. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.